Sup guys, kira-kira kalau yang pengen gue ngevlog tuh kehidupan gue gini-gini aja, selalu nggak jauh-jauh dari kasur. Iya. Bener, 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 Jadi bener. Jadi kasur ini adalah apa tadi jelasin coba? Dari bulu domba yang masih perawan. Terus kalau misalnya kita iniin tuh kayak empuk banget gitu. Itu karena keperawanannya dia itu. Keperawanannya dia itu tak tertandingi. Kalau yang udah gak perawan tuh beda empuknya. Udah longgar, kayak plos aja masuk gitu ke dalam. Gak ada kayak pantulannya gitu. Selamat, Dalon. Selamat datang di vlog kita yang tidak faedah ini. Yang tidak, sangat tidak berfaedah. Jadi kita mau ngomongin apa hari ini? Nay. Kita hari ini mau ngomongin tentang hidup itu indah. Tadi bikin video indie. Oh iya. Kok gantinya jauh? Gue gak ngerti ini dengan konsep kasur ini yang sangat berwarna-warni ya. Jadi kemungkinan besar vlog ini akan menjadi ini kasurnya hitam putih. Cotton candy, oh, konsepnya iya. Bahwa hidup itu berwarna, bener kan? Oh, iya. Hidup itu indah. Gua gak, jadi vlog ini gak mau, apa namanya, gak mau ada editing sama sekali. Jadi tolong bu, durasi. Oh iya. Jadi bener. Gimana kita mau ngomongin gimana caranya bikin video gaul indie iya. Gitu yang selama ini akses Instagram. Nanti lo bisa Instagram. Masukin nggak ininya? Bisa boleh. Kayak contoh di sini ya. Lo syuting beneran? Iya di sini. Oke. Okay. Di sini nih. Tips pertama adalah gunakan FPS minimal 50 FPS. Karena dengan slow motion gambar apapun, gambar tai lagi jatuh di pantat aja jadi indah. Bro, gimana nyontohin nih gambar tai lagi jatuh dari pantat? Ya lo boker, lo rekam lah. Pake nah, oke, ini ntar ada, ntar gue gambarin. Jadi bener-bener kayak keluarnya. Terus pencet gitu, gitu pencet gak? Masukin kayak lagu-lagu yang kira-kira kayak majestic as fuck gitu. Bukan majestic bro, yang kayak lagi chill-chill di beach club. Oh, iya, iya, gitu, beach club yang gitu. Kayak ya, tak apa gue masukin ya. Ting, lagu-lagunya Casey Neistat gitu kalau di blognya. Iya, iya, baik-baik. Terus lanjut. Itu. Terus, yang ketiga adalah saturation-nya lo turunin. Jadi lo nanti, kalau lo di Final Cut Pro, lo buka color correction. Di situ, yang three-way itu. Terus lo turunin sampai udah tipis-tipis kayak aur-aur gitu. Aur-aur. Terus lo kasih shadow, bro. Jangan nah, lupa. Shadow-nya either shadow-nya green atau shadow-nya biru. Yeah. Iya, betul. Anak-anak Fiasco zaman iya, sekarang gitu fiasco, kan. Iya, Fiasco gitu. Pokoknya kayak harus kayak Fiasco Cam. Nah, yang keempat adalah masukin typography yang kayak hipster banget gitu. Kayak misalnya block font-block font gitu, terus gede-gede gitu. Kayak satu kaca nih, ntar kayak iya. Satu kaca. Terus biasanya warna kuning. Kayak sekarang yang lagi hits tuh warna kuning iya. Fontnya. Atau enggak putih aja bro, kayak putih walaupun gak kelihatan bodo amat, pokoknya putih aja satu iya, iya, satu iya. Gini. Biasanya gitu. Sih Helvetica rata-rata iya. Orang tua. Atau enggak zaman sekarang bebas. Kalau enggak bebas din. Iya, betul betul bebas kok enggak din. Atau enggak ada yang baru sekarang gue liat yang kayak agak-agak kayak huruf sambung gitu. Oh iya 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 iya. Cing 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 gitu. Iya, nah, iya. Lo taruh font-font seperti itu. Uh-uh. Yang bertuliskan visualnya enggak nyambung sama fontnya quote sama yang lu Google dari internet. Internet. Iya, itu lagi hits banget. Misalnya gambarnya itu kayak kayak kita di kasur lagi ya. Jatuh. Kita kan di kasur, bro. Ntar kita taruh quote apa nih, bro? Kalau kita di kasur nih, misalnya lo kayak taruh kayak quote. Tulisan kayak if you can dream it, you can achieve it. Baik. Walt Disney hashtag. Ya, ya jangan lupa ada hashtag karena iya. Biar viral vlog lu. Ya benar. Sama jangan lupa. Biasanya kalau misalnya ini adalah vlog gitu, kayak sebelum ada ending-nya. slow-mo-slow-mo-nya itu dan bokeh-bokehan, ah bokeh juga perlu. Ada foreground gitu ya bro? Iya. Gimana nih? Aduh, ini kameranya kayak oke nih bro. Misalnya kayak, ya gitulah. Pokoknya lah kira-kira ada foreground gitu. Sama yang terpenting itu ada biasan cahaya matahari yang kayak yang kayak masuk ke dalam gitu. Oh iya iya kayak kalau lagi di mobil-mobil gitu tuh kayak gimana nih? Nah coba. Kayak. Enggak. Tapi dia nah gini bro. Yang harus kayak train itu slow mo. Kayak terus slow mo. Oke baik. Gitu ya guys. Oke. Terus abis itu ya itu aja sih kira-kira kayak itu udah cukup hipster dan indie banget untuk lo pasang di YouTube lo dan gue yakin viewers lo akan kayak jutaan. 100 ribu. Nah kalau misalnya itu kan kalau bikin video-video indie. Nah kalau ngevlog tuh biasanya depannya ada
harus ada intro gitu. Hey guys, kita lagi di kasur. Iya. Gitu. Terus kayaknya kayak hey what's up guys, kita lagi kita lagi gitu kayak harus gaul banget. Udah gitu kalau endingnya juga so see you guys around. Yeah, don't forget to subscribe. Yeah, subscribe here. Nah, ada tulisan-tulisan apa gitu ya, gitulah. Gitu. Terus baru masuk lagi beach ini, lagu-lagu beach lagi. Oh, iya. Oke, sampai jumpa di vlog tidak faedah selanjutnya. Baik, dadah.